Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semua dimanapun anda berada? Kali ini saya nak buat satu information lah, maklumat ataupun pencerahan tentang 6 ekonomi terbesar di ASEAN. Mana saja negara yang punya ekonomi besar . Ini mengikut ukuran gross domestic product purchasing power parity. Ini adalah sangat tepat. Kerana kalau kita ambil $1,000, kita berbelanja di Malaysia, kita akan dapat lebih banyak daripada kita berbelanja di US. Kerana di US tu harga barang mahal, subjektif lah. Banyak-kebanyakan barang mahal. Jadi kalau kita belanja $1,000 di Amerika dengan kita tukar $1,000 ke ringgit Malaysia, maka kita akan dapat RM4,100. Jadi kita boleh banyak berbelanja kan. Jadi ukuran tepat bagi gross domestic product adalah gross atau GDP purchasing power parity. Okey, 6 ekonomi terbesar di ASEAN . Siapa saja yang mempunyai ekonomi besar? Sudah tentu nombor satu Indonesia dengan penduduk 275 juta, maka GDP PPP Indonesia itu sebesar 3,507 bilion dolar per tahun untuk ukuran tahun 2021. Ini latest data daripada IMF, International Monetary Fund. Dia yang tiap-tiap tahun riliskan data lah untuk GDP tiap-tiap negara. Dan dia punya projection juga dalam jangka masa 5 tahun, mana saja ekonomi yang akan berkembang. Kerana tiap-tiap negara dia ada pertumbuhan ekonomi daripada serendah kosong sehingga 7% lah. Jadi sudah tentu Indonesia mempunyai ekonomi yang besar, iaitu 3,507 bilion dolar bersamaan dengan 39% ekonomi ASEAN, diikuti oleh Thailand dengan GDP sebesar 1,329 bilion dolar per tahun. Selepas Thailand diikuti oleh Vietnam sebesar 1,148 bilion dolar. Dan seterusnya Filipin 1,001 bilion US dolar per tahun. Selepas itu diikuti oleh Malaysia sebesar 979 bilion dolar. Dan yang keenam adalah Singapura sebesar 600 bilion dolar. Jadi ini ukuran ekonomi yang berlaku di negara lah, berapa banyak duit yang ada di negara. Okey, ini diraju oleh Indonesia. Kalau kita perincikan lagi, mengikut IMF, di Indonesia ada 20% penduduk yang mempunyai ekonomi yang tinggi lah, upper middle income people, sebesar 20% daripada jumlah penduduk Indonesia. Berarti 55 juta penduduk Indonesia tu punya taraf hidup yang tinggi lah. Dia menentukan purchasing atau kerancakan ekonomi negara. Sebab 20% penduduk ni punya taraf hidup yang tinggi lah, atau sebesar 55 juta. Malaysia mempunyai 30% penduduk yang mempunyai taraf hidup yang tinggi, upper middle class lah. Tapi 30% daripada 32 juta, berarti lebih kurang 10 juta. Dan jurang tu agak lebar kan. Dan kalau kita rangkumkan Thailand, 1,329 bilion, Vietnam 1,100
48 bilion Filipina sebanyak 1,001 bilion dolar. Jadi ketiga-tiga negara ini mempunyai penduduk kalau dijumlahkan Thailand 65 juta, Vietnam 100 juta dan Filipina 110 juta. Berarti ketiga-tiga negara ini kalau dijumlahkan penduduknya 275 juta orang. Sama banyak dengan Indonesia. Tapi GDP untuk ketiga-tiga negara ni kalau dijumlahkan adalah sebesar 3,488 kalau tak silap lah. 1,329 campur 1,001 mana 2,3,30 campur dengan 1,148 berarti berapa? 3,468 bilion US dollar. Mana tiga-tiga negara ni kalau dirangkumkan masih kalah dengan Indonesia. Jadi berarti 39% ekonomi ASEAN ini dipegang oleh Indonesia. 38% dipegang oleh Thailand, Filipina dan Vietnam. Dan 11% dipegang oleh Malaysia. Sementara Singapura lebih kurang 9% lah. 9% daripada ekonomi ASEAN. 9 atau 8% lah. Jadi berarti 6 negara-negara ni sudah mengkontrol 90% jumlah ekonomi ASEAN atau lebih daripada 90%. Macam Brunei, Laos, Kemboja, Myanmar tu ekonomi ni kecil, tak sampai 10% daripada ekonomi ASEAN. Jadi kita buat lagi perbandingan ya. Berarti dengan 55 juta middle class, berarti Indonesia punya daya beli yang cukup tinggi lah. Lagi kita buat lagi satu ukuran lah, Legatum Prosperity Index yang dikeluarkan pada tahun 2020 lah. Di mana negara yang paling prosperous di dunia? Seringnya top 10 tu adalah Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, United Kingdom, France, Australia dan New Zealand. Selalunya dalam ranking top 10. Di ASEAN yang paling tinggi prosperity indexnya adalah Singapura, nombor 15 di dunia. Malaysia nombor 40. Indonesia nombor 57. Dibandingkan Indonesia dengan China nombor 54, Indonesia 57, Thailand 63. Berarti Thailand dengan Indonesia tu lebih prosperous lah. Lepas tu Vietnam nombor 73, Filipina tu di bawah Vietnam lah. Sementara India, Pakistan, Bangladesh tu di sekitaran nombor 100. Macam India 90 lebih, Pakistan dengan Bangladesh tu 100 lebih lah, 110 macam tu lah. Jadi itu ukuran legitim lah, menunjukkan yang Rusia tak kurang apa juga, dia agak prosperous lah. Ada satu lagi orang selalu buat perbandingan lah. Negara tu dermawan, kita banyak-banyak apa membantu masyarakat lah. Yang sebenar ikut ukuran Charitable AIDS Foundation daripada UK untuk tahun 2021, Indonesia mengungguli dunia dalam
dermawan. Indonesia jatuh nombor 1. Thailand nombor 10. Myanmar kalau tak silap nombor 4. Itu. Jadi kita jangan tengok pada taraf hidup yang sebenarnya. Orang dermawan ini kebanyakan datang daripada negara yang tidak maju sangatlah. Negara maju selalunya New Zealand, US kan, Singapura. Tapi kalau dibandingkan dengan pendapatan dia orang tu, apa yang dia keluarkan tu tak banyak. Kalau bandingkan dengan Myanmar kan, Thailand, Indonesia kan. Maksudnya daripada pendapatan dia orang tu, dia banyak dia bagi pada charity. Itulah sedikit sebanyak saya ingin memberitahulah. Selalunya orang buat perbandingan income per kapita kan. Kalau income per kapita tu, kita kena buat apple to apple. Kalau kita nak buat perbandingan, contohlah antara Malaysia dengan Indonesia, income per kapita kita $29,000, sementara Indonesia tu $12,800. Jadi kalau ikut average kita tinggilah. Tapi ekonomi Malaysia tu kalah dibandingkan dengan Jakarta. Jakarta atau Jabodetabek. Jabodetabek istilah kependekan daripada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jabodetabek yang mempunyai 32 juta penduduk lah, sama besar dengan Malaysia. Jadi Jabodetabek ni punya ekonomi $150 billion ikut ikuran PPP setahun. Jadi Malaysia yang sebenarnya tidak pernah Jakarta tidak pernah di atas PPP dia Jakarta $1,050 billion. Sejak tahun 60-an lagi Jakarta tetap ekonominya lebih besar daripada Malaysia sampai ke hari ini. Malah di tahun 60-an dia jauh mengalahkan kita. Jakarta tu yang sebenarnya kata-kata di atas kita. Dan kalau kita rangkumkan Jakarta dengan Surabaya, Surabaya $425 billion, mana kedua-dua punya ekonomi sebesar $1,475 billion, lebih besar daripada Thailand. Jakarta dengan Surabaya tu ekonominya lebih besar daripada Thailand, lebih besar daripada Filipina, lebih besar daripada Vietnam. Itulah sikit sebanyak untuk pengetahuan kita bersama lah. Ya, sebenarnya informasi macam ni selalunya YouTube akan tarik, Facebook pun akan tarik. Dia tidak benarkan information benar. Information yang betul ni dia tidak benarkan beredar. Jadi nasib-nasib lah sama ada akan ditarik oleh YouTube ataupun Facebook lah. Selalunya Facebook saya tak lepas. Information macam ni tak pernah lepas. YouTube apa Facebook akan block. Jadi dia orang ni pemain global. Dia tu globalist. Dia yang kontrol dunia. Jadi dia yang bagi information tentang apa yang ada di dunia. Kalau dia cerita yang benar-benar, kalau cerita yang salah, kita dapat information yang salah. Tapi kalau kita nak dapat information, cuba dapatkan pada website IMF. Di situ ukuran sebenarnya kita akan dapat. Atau Long-Term Prosperity Index daripada UK. Dan Charitable AIDS Foundation daripada UK. Itu kita dapat information yang bagus lah untuk pengetahuan kita bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.